Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Rahayu, salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Mimpi melahirkan merupakan salah satu mimpi yang seringkali membawa suatu pertanda untuk siapapun yang mengalaminya. Terutama ketika mimpi melahirkan terjadi di sepertiga akhir malam, sekitar jam 3 sampai menjelang fajar. Mimpi-mimpi yang terjadi di waktu tersebut dalam primbon Jawa disebut mimpi Puspa Tajem atau Widoro Dasih. Mimpi yang dianggap membawa suatu isyarat atau pertanda tertentu. Menurut psikologi, ketika seseorang bermimpi melahirkan artinya orang tersebut sedang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, siap menghadapi segala perubahan ataupun tantangan yang akan terjadi. Lalu, bagaimana arti mimpi melahirkan menurut Islam? Di dalam kitab Al-Ahlam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Sirin, barang siapa bermimpi melahirkan artinya dia akan mendapatkan suatu kehidupan yang baru, akan terjadi perubahan yang menggembirakan di dalam kehidupannya. Lalu, bagaimana arti mimpi melahirkan menurut primbon Jawa dan juga kepercayaan leluhur Nusantara? Yang pertama, mimpi melahirkan secara umum diartikan seseorang akan mendapatkan tujuan yang ingin dia capai. Kalau dia memiliki cita-cita ataupun harapan, maka apa yang diinginkan akan segera menjadi kenyataan. Yang kedua, mimpi melahirkan bayi laki-laki. Mimpi ini suatu pertanda yang baik, yang artinya si pemimpi akan mendapatkan keberuntungan yang seringkali berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan. Orang yang bermimpi melahirkan bayi laki-laki biasanya akan ada peningkatan di dalam pekerjaan ataupun usaha yang dia miliki. Lalu selanjutnya yang ketiga, mimpi melahirkan bayi perempuan. Mimpi ini juga pertanda baik untuk siapapun yang mengalaminya. Si pemimpi akan mendapatkan rezeki ataupun keberkahan yang tidak terduga. Lalu berikutnya yang keempat, mimpi melahirkan bayi kembar. Bermimpi melahirkan bayi kembar seringkali menjadi pertanda yang baik, yang artinya seseorang akan mendapatkan kelimpahan rezeki. Lalu selanjutnya yang kelima, bermimpi melihat istri melahirkan. Mimpi ini juga pertanda yang baik, yang artinya si pemimpi akan mendapatkan rezeki ataupun kesenangan hidup. Apa yang dia inginkan akan segera menjadi kenyataan. Lalu yang keenam, bermimpi melahirkan untuk wanita lajang. Kalau Anda belum menikah, lalu bermimpi melahirkan, mimpi ini seringkali menjadi peringatan akan adanya ujian hidup, akan adanya cobaan yang harus dihadapi. Lalu berikutnya yang ketujuh, mimpi melahirkan dengan normal. Jika seorang wanita bermimpi melahirkan secara normal, itu artinya dia akan mendapatkan kabar yang menggembirakan. Yang kedelapan, bermimpi melahirkan prematur. Mimpi ini menjadi suatu isyarat seseorang belum siap menghadapi perubahan yang terjadi. Mimpi melahirkan secara prematur juga bisa menjadi pertanda si pemimpi terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan. Yang kedelapan, bermimpi melahirkan cesar. Kalau seseorang bermimpi melahirkan secara operasi, itu artinya di dalam kehidupan nyata dia sedang membutuhkan bantuan ataupun pertolongan orang lain untuk menyelesaikan segala kesulitan yang sedang dia alami. Yang kesembilan,
bermimpi melahirkan bayi yang sudah meninggal. Mimpi ini merupakan suatu isyarat seseorang akan menghadapi suatu kegagalan. Apa yang dia rencanakan ataupun apa yang dia kerjakan akan menghadapi suatu hambatan yang sulit untuk dilalui. Lalu berikutnya yang ke-10. Bermimpi melahirkan anak hewan. Mimpi ini merupakan suatu peringatan kalau si pemimpi akan memiliki anak yang sulit untuk dinasihati. Entah itu dia bermimpi melahirkan seekor ular ataupun mungkin bermimpi melahirkan anak monyet dan yang lain sebagainya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan se-Nusantara dimanapun Anda semua berada.